Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, nama saya Raidatul Aziza, mahasiswi IAIN Kendari, Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Nah, hari ini saya akan melakukan eksperimen sains untuk anak usia dini, yaitu gelembung. Yang pertama, kita memiliki deterjen, selanjutnya sedotan, dan gelas yang berisi air. Langkah pertama yaitu masukkan deterjen secukupnya ke dalam air. Setelah itu, ambil sedotan lalu aduk deterjen yang telah diisi dalam air. Nah, setelah deterjen larut di dalam air, selanjutnya kita akan meniup sedotan ini dalam deterjen tadi. Lihatlah apa yang terjadi, jadi gelembung di dalam gelas karena ada deterjen yang telah dimasukkan di dalam air yang larut akan menghasilkan gelembung karena memiliki zat atau lapisan yang mengandung kimia. Nah, oleh karena itu terjadilah gelembung di dalam gelas. Cukup sampai di sini teman-teman, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, hari ini saya akan memperkenalkan media matematika untuk anak usia dini, yaitu kotak angka. Nah, di sini kita sudah memiliki kotak angka dan angka-angka yang bisa kita masukkan ke dalam kotak angka. Di sini kita akan menemani anak usia dini untuk belajar tentang angka. Cara menggunakannya yaitu seorang guru, atau sanak saudara dapat memberikan instruksi kepada anak. Misalnya, nah anak-anak masukkan angka 1 ke dalam kotak angka nomor 1. Maka kita anak akan mengambil angka 1 dan memasukkannya ke kotak nomor 1. Kita lanjut, bisa kita memberikan instruksi masukkan 2 angka 3 di dalam kotak nomor 3. Nah, kita masukkan 1. Nah, begitu selanjutnya. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Assalamualaikum.